Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi sama saya, ada Marcel Mahasiswa IDN. Jadi, pada malam hari ini kita bakal ngoding bareng, kita bakal bikin recycler view. Recycler view itu apa sih? Kita kasih lihat demonya. Jadi, recycler view itu tampilannya kayak gini, guys. Tuh, dia dipakai di WhatsApp dia dipakai di DM Instagram, dia dipakai di feed Instagram juga, terus dia dipakai di Messenger. Jadi tampilannya kayak gini, ada gambarnya, ada teksnya. Ini aplikasi yang paling terbaru, teknologi yang paling banyak dipakai di aplikasi Android saat ini 2021. Jadi kalau misalkan ini kalau diklik tampilannya dia akan mengambil data dari ininya dari adapternya, seperti itu. Sekarang kita langsung saja masuk ke codingannya guys. Jadi kita ngodingnya di Android Studio. Kita create new project. Oke, okay, siapin ya. Create new project, pilih empty activity, kita tulis di sini recycler view nama aplikasinya recycler view. Saya kasih YT ya YouTube. Bahasanya saya pakai Java karena saya lagi belajar Java. Nanti untuk kedepannya kita bakal pakai Kotlin. Finish. Kita maximize. Kita tunggu gradle Kalau gradle udah kelar kayak gini, Gradle sing finish, kita langsung ke activity Ini kita minimize, kita hide. Terus text view-nya Hello World kita hapus, kita delete. Udah nggak zaman kita ngoding-ngoding pakai Hello World. Habis itu kita ke recycler view. Nih ada recycler view. Jadi nggak sekarang nggak perlu lewat gradle gradle lagi guys. Langsung aja taruh di sini recycler View nya ke bawah nggak sah. Nah habis itu horizontally in parent kita atur, vertically in parent kita atur, kita ke split kita namain id id recycler view. Setelah itu kita ke string. Kita namain kita kasih nama data-datanya. String itu letaknya di sini ya guys. Nih. Di res resources value string. Oke. Okay. Kita coding di dalam string, kita bikin string array. Namanya adalah programming language. Jadi kita ini pengen bikin uh, data-datanya semuanya ini ya, bahasa pemrograman language. language di dalamnya. Itemnya ada apa aja, guys? Di dalamnya ada ini, kita duplikat dulu: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di dalamnya, pertama C, kemudian C, apa nih? Splash, apa-apa gitu, gak tau deh. Java J-nya gede, A-nya kecil Java Java Script Ini buat title-nya nanti ya Kotlin Python Ruby Swift Swift itu bahasa yang dipakai buat coding di iOS Bikin iPhone Bikin aplikasi di iPhone Type Script Visual Studio Kemudian kita bikin lagi string array buat deskripsinya. description Isinya apa deskripsinya ya? Sama aja semuanya kalau ini Maya Item itemnya isinya This is random description. Sekarang kita pakainya random aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kita duplikat jadi 10 Kemudian Kita bakal uh, Import Gambar-gambar ini guys Jadi ini semua filenya PNG Kalian bisa cari di uh, Browser banyak Visualstudio.png Typescript.png Swift.png Ruby.png Itu kalian bisa cari di uh, Browser ya Tinggal Pencet kontrol biar bisa import banyak JavaScript, Java, C Sharp. Oh, bukan C Plus tapi C Sharp, C++. Oke, okay. Control C ke Android Studio lagi, ke project, rest Drawable. Kita Control V, kita pilih yang ini jangan yang V24 karena biasanya defaultnya V24. Kita pakai yang Drawable aja. Oke, okay, Refactor. Nah, di sini nanti bakal muncul gambar-gambarnya semuanya. Selanjutnya, kita ke main activity, guys. Di sini, di bawah public class main activity, kita ngoding recycler view. Bawahnya recycler view juga, titik koma, string, kasih kurung beginian, kasih tahu di komen yaitu kurung apa namanya. S1 titik koma string kasih kurung ini lagi S2 titik koma bawahnya integer kita panggil image-nya semuanya yang tadi kita udah import di sini images sama dengan kurung kurawal kayak gini kita panggil semuanya R dot drawable dot C++ dot C++ koma R dot drawable dot C sharp koma R dot drawable dot Java koma R dot drawable dot JavaScript koma R dot drawable dot Kotlin koma bawahnya R dot drawable dot Python, koma bawahnya R, dot, drawable, dot, Ruby, koma bawahnya lagi R, dot, drawable, dot, swift, koma bawahnya lagi R, dot, dot type script, bawahnya lagi R, dot drawable, dot, visual studio. Ini kasih titik koma biar nggak error setelah itu guys ini kan udah nih sekarang di dalam on create kita mas kita panggil recycler view nya yang ada di atas tadi recycler view sama dengan find view by id dalamnya r.id.recyclerview yang ada di activity main sini kita panggil jadinya terda, udah ini nih udah sinkron di bawahnya s1 s1 tuh isinya apa isinya string ya kan sama dengan get resources ada get string nya juga get string array ya get string array parameternya r dot array dot programming language jadi kita panggil array semua yang tadi udah kita tulis yang isinya bahasa pemrograman s2 nya deskripsi get resources get string array dalamnya r dot array description kasih titik koma setelah itu kita bikin adapter guys di sini kita tulis ya di sini kita bikin file apa java class baru new java class kita bikin my dot ini kita hide aja public class my adapter extend apa extend recycler view dot adapter kasih parameter my adapter dot my view der error merah ya guys kalau merah nggak usah panik kita kasih di sini public classnya public class my view hole der dengan merah lagi extendnya apa recycler view view holder di sini kita kasih kurung kurawal di dalamnya ada public lagi guys public my view holder kasih parameter non null soalnya kalau java masih kayak gitu guys kalau kotlin nggak perlu nggak perlu pakai null sama non null segala non null dot view eh dot view view item bisa nggak nih item view? Item view bisa purung kurawa lagi kita buka dalamnya super item view titik koma. Ini harusnya bisa di override sendiri sih. Cuman nggak apa-apa. Sekarang nih kita implement methods tiga tiganya on create view holder, on bind view holder, sama get item count. Oke. Okay. Udah nggak error lagi. Setelah itu, di bawah sini, di bawah public class my adapter, ini kita tulis dulu. Kita ini dulu panggil string, kita bikin dulu ya. String kita implementasi, kasih buka kurung beginian, data satu titik koma, habis itu string, kurung beginian lagi, data dua titik koma, habis itu integer, isinya image my guess titik koma habis itu ada konteks isinya konteks juga titik koma di bawahnya kita bikin my adapter public my adapter isinya apa parameternya parameternya kita panggil panggil yang di atas konteks ct koma string kasih kurung beginian ada uh, ini di sininya S 1 kasih koma lagi string kasih kurung beginian S2 kasih lagi integer kasih kurung beginian image habis itu kita buka kurung kurawal begini dalamnya konteks sama dengan ct titik koma habis itu Uh, data 1 sama dengan S1 titik koma habis itu data 2 kita cocokin ya data 2 sama dengan S2 titik koma habis itu images yang di sini sama dengan image titik koma setelah itu kita ke main activity.java kita sinkronkan sama main adapter kita yang udah kita buat kan udah gak ada error main adapternya kita panggil my adapter sama dengan new isinya my adapter dalamnya ada disk parameternya ada s1 ada s2 sama ada i images titik koma my adapter belum kelar tapi sebelum kita uh, setting my adapter kita bikin dulu layout baru buat si uh, Recycler View-nya, kita bikinnya di sini, Resource Manager, ke Layout. Kita plus gini, Add Resources to the, modu, to the Module. Kita kasih judul, ini My Row aja, My Row. Oke. Okay. Kita minimize, kita hide ini. Kita ke Split. Di sini jangan lupa untuk hack nya kita pakainya Wrap Content ya. Soalnya emang biar kecil, biar kecil tampilannya, biar ntar aja dah ditunjukin ya oke okay. pokoknya kalau misalkan height uh, nya dia match parent dia bakal cuma satu layar doang jadi nggak uh, jadi gede banget tampilannya kalau rap konten tuh nge ngerap, ngerap tau kan ngerap big apa ngerap begitulah habis itu layout margin kita bikin 10 dp biar nggak dempet dempet amat terus kita ke design ini kita kasih card view card view di bawahnya constraint layout setelah itu kita kasih di bawahnya card view kita kasih di dalamnya card view kita kasih constraint layout lagi guys tuh jadi main bawah-bawahan di, di dalam sini baru di dalamnya card view di dalamnya constraint layout ini ada image view sini image view tuh masuk kita pakai ini aja deh pakai mana ya pakai okay, ini deh nggak apa-apa nggak apa-apa gede dulu nggak apa-apa ya di dalam sini di bawahnya image view kita kasih text view hasil nah di bawahnya text view lagi kita kasih text view lagi buat deskripsi ini text view deskripsi ini text view judul ini image view buat gambar ada constraint layout, card view, constraint layout. Oke. Okay kita ke split dulu kita lihat codingannya ini masih pada error wajar karena kita belum atur horizontally in parent nya kita atur card view nya dulu nih design pilih card view card view kita ke sini horizontally in parent kita atur vertically in parent kita atur kita cek lagi di split sekarang image view-nya kita atur. Ini ID-nya kita ganti dulu jadi eh uh, mumpung belum itu yang my image view, mumpung belum disambung-sambungin. Terus width sama height-nya karena kegedean kita ganti jadi 70 dp. Masing-masing 70 dp. Jadi bakal kecil banget. Selanjutnya kita bakal setting hmm, design kita setting horizontally in parent sama vertically in parent ini kita nggak usah coba kita ke split lagi ya sekarang kita atur teksnya id nya dulu kita atur my text 1 kecil aja my text 1 terus uh, untuk eh uh, horizontally in parent nya kita taruh sini dulu kita taruh tengah Oke, okay, biar dia ke tengah ya, biar nggak ganggu-ganggu amat. Vertically in parent juga lah. Nah, aslinya, aslinya ini tuh nggak gini guys. Jadi, ini kita bakal setting, kita bakal mepetin ke sini. Ini nggak usah. Ini nggak usah, bisa nggak ya? Ini nggak usah. Ini nggak usah. Oke okay, bisa sekarang text view yang kedua kita taruh tengah kita pasangin sama sini nih satu-satu dulu deh ya untuk text view yang pertama dulu nih yang untuk judul ini widthnya udah bener web content heightnya udah bener web content kita kasih layout margin star layout margin start di sini biar agak jauhan dikit kita bikin 20dp 20dp Oke, okay, sekarang margin topnya, layout margin top kita bikin 5 dp. 5 dp. Text view kita ganti jadi title aja biar enak. Text size-nya kita atur jadi 24 sp. Kemudian style-nya kita pilih jadi bold. Selanjutnya yang bawah yang deskripsi, description. My text 2 untuk ID-nya. Width sama height wrap content benar teksnya kita ganti jadi description. Sekarang kita atur horizontalnya ke sini. Sama kamu ke sini guys, coba ntar set. Nah, ini kan oke okay kalau begini. Ini udah tampilan untuk rownya, jadi untuk tampilan di tiap-tiap recycler view. Sekarang kita ke myadapter lagi.java, myadapter.java saya kalau biasa ngisi itu dari bawah guys jadi kita ngisi dari bawah sini dulu ya guys di sini di my view holder public class my view holder isinya adalah text view my text one koma my t nya gede text two titik koma di sini ada image view i nya gede ya karena kita bakal panggil, kita bakal pakai image view sini my image titik koma. Kemudian di bawah sini, di bawah di dalamnya my view holder sini, public my view holder itu kita tulis my text one. Kita panggil yang di atas ini item view dot find view by id r r gede Id kecil, my text satu, my satu yang tadi buat title ya, titik koma. Di situ, my text 2 sama juga isinya item view. Dot, find view by id, parameternya rid.mytext ID my text dua, kita duplikat aja nih, titik koma dulu. Duplikat di sini, kita isi my image. My image di sini dalamnya adalah my image view untuk uh, public integer get item count ini returnnya kita ganti jadi image bisa images bisa data satu bisa data dua terserah selanjutnya di public void on bind view holder kita isi di sini adalah holder ya isinya holder dot my text yang pertama my text satu set text set text isinya data satu kurung beginian tulis position di situ eh, kita duplikat aja tiga di sini kita tulis my text 2 my text 2 set text data 2 position habis itu bawahnya my image my my image bukan set text ya tapi set image resource di sini bukan data satu tapi my eh images images position selanjutnya di sini on create view holder ini return nullnya nih kita ini aja dulu kita kita hapus karena nggak make kemudian di sini kita tulis layout inflator inflator sama dengan layout inflator lgd layout inflator dot form, dot form konteks habis itu di bawahnya view view lagi sama dengan inflator dot inflate kasih r layout r layout dot my kita panggil semuanya my koma parent baru false titik koma bawahnya lagi ada baru return tapi bukan return yang tadi returnnya new my view holder parameternya view view kecil titik koma biar nggak error selanjutnya kita lanjutin lagi ngoding di main activity.java di sini di bawah my adapter ini kita tulis recycler view yang tadi kita panggil set adapter parameternya my adapter habis itu di bawahnya recycler view lagi set layout manager di sini parameternya new terus linear layout manager lagi linear layout manager parameternya this kalau udah kita coba run ya aplikasinya ini kita run app kita buka visornya maka aplikasinya sudah muncul. Ada C++, C apa tadi? C splash ya, apa C apa? Java, JavaScript, Kotlin, Python, semua datanya sudah muncul. Cuman belum bisa diklik, guys, karena kita belum bikin lagi activity yang baru. Kita bakal bikin lagi second activity, guys. Sekarang kita bikin second activity-nya ya. Kita bikin activity yang baru ini di... Minimize dulu, kita ke project, kita ke recycler view YouTube, kita klik kanan, new ke bawah, activity kita pilih empty activity. Di sini kita namain second activity.